Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Devi Walid. Jangan lupa ya, subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita mau membuat seblak yang mantap. Ini ada bumbu, air, cabe bubuk sama balado, garam sama penyedap rasa, kol, toge dan sawi, ayam, bakso. Kita sediakan wajan sama minyak goreng. Tunggu. Tunggu dulu ya, aku belum nyalain apinya. Kita nyalakan apinya. Panaskan minyaknya. Lalu kita tuangkan bumbu tadi ya, yang sudah dihaluskan itu bawang putih sama kencur. Oke, kita oseng-oseng. Kalau sudah harum, oke, tunggu sebentar. Kalau sudah harum, kita tuangkan air secukupnya ya, terserah mau banyak atau sedikit, terserah kita. Aku soalnya dibagi tiga. Kita tambahkan balado setelah airnya mendidih ya, cabai bubuk, garam, penyedap rasa. Kita aduk sampai dia larut. Kita masukkan bakso, ayam. Ayamnya cuma itunya doang ya, ujungnya ya. Soalnya anak-anakku suka ayam ujung sayap. Ini adalah makaroni. Kita masukin ya pelan-pelan. Oke, sampai habis. Kita aduk sampai rata. Tunggu sampai matang ya, bakso sama ayamnya. Sama kerupuk makaroninya ya. Kita tuangkan kol ya. Oke. Sedikit aja. Kita tuangkan toge sama sawi ya. Setelah itu diaduk. Oke, kita aduk. Tunggu sampai matang, meresap. Oke, diamkan sampai matang ya. Kita matikan kompornya. Kita tuangkan di styrofoam ya. Ini dibagi tiga ya, anakku Arsy, Alfa sama aku. Oke, kita masukkan ke dalam. Pelan-pelan panas. Oke, jadi deh seblaknya. Seblak mantap.